Baik, itu dia persembahan istimewa. Ya. Mereka sangat berbakat. Betul. Walaupun mereka digelar kanak-kanak autism, tetapi sememangnya mereka mempunyai satu bakat yang kadang-kadang kita tak ada bakat tu. Satu perkara tentang anak-anak istimewa ini, mereka itu mempunyai satu bakat itu fokus yang sangat hebat. Yeah. Sekiranya mereka diberikan satu tugasan, mereka boleh memberikan fokus di luar. Kita pun tak boleh fokus macam tu, tetapi mereka sahaja yang boleh fokus yang sangat-sangat fokus. Kalau tak ada 100%, 200% itu untuk mereka. Dan hari ini kita berdua sekali, apabila kita bersama dengan ibu bapa yang selama ini membesarkan anak-anak mereka, dan juga saya rasa satu moral yang cukup baiklah. Supaya kalau ada ibu bapa yang sekarang bersama dengan kami, kalau ada anak-anak anda mungkin mempunyai anak-anak autism ini, kita nak kongsi macam mana sebenarnya mereka ni berusaha membantu, mendidik, membentuk anak-anak mereka sehingga awak tak boleh choir tau. Saya pun tak boleh. Itulah, saya tak boleh sebab tu saya kata mereka mempunyai satu bakat yang sangat istimewa yang kita yang orang kata normal ni tak ada bakat tersebut. Betul. Okey. Okey. Kita bersama dengan tetamu kita, saya perkenalkan lebih dulu di sebelah kanan kami, Puan Hidayati Basri. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Macam mana raya tahun ni? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Puan Dorothy Josh Das dan juga Encik Kaysen Ong. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Mana anak-anak ni? Di college, anak saya di college. Dengar tu kat college tu. College tau, jangan main-main. Okey. Jadi macam kita melihat tadi, mungkin kita boleh perkenalkan dulu anak puan berapa orang? Anak saya empat orang. Empat orang. Dan dua orang didiagnose autism lah. Pertama dan anak ketiga. Okey. Anak pertama dah umur 22, baru habis diploma di Multimedia University. Sedang menunggu nak masuk untuk buat bachelor. Dan anak ketiga masih belajar, dia akan ambil SPM tahun ini. Okey, alright. Okey, pada umur berapa puan dapat mengesan yang anak puan ni adalah autism? Macam Hazim, masa umur 3 tahun kita dah nampak kelainan. Masa tu mungkin dalam tahun 90-an, so meaning to say, atau 2000, so meaning to say, tak banyak yang kita tahu pasal maklumat pasal autism. Cuma yang anak yang ketiga, Hafiz, kita diagnose dia masa umur 3 tahun. Kita nampak ada kelainan and then kita masukkan dia di NASOM. NASOM, dalam NASOM Inclusion Program, di mana dia ada kebolehan untuk belajar. So NASOM dengan Teachers Aid dari NASOM dihantar ke sekolah normal, dalam kelas normal tapi under PPKI. Dan dia orang belajarlah daripada darjah 1 sampai sekarang dengan cikgu pembantu dari NASOM untuk jaga diorang, elakkan diorang dari dibuli. Maaf nak tanya, kalau di segi kelainan yang dikenal pasti itu apa antara ciri-ciri? Okey, contohnya ciri-ciri autism, mungkin satu, diorang lambat bercakap. Okey. Bila kita bercakap dengan dia, dia tak pandang mata kita. And then mungkin ada juga yang hyper, ada yang tak hyper. And then diorang ni kalau bermain, dia akan susun mainan tu panjang-panjang. So ada kelainan. And then mungkin ada juga yang berjalan, dia berjalan di hujung kaki. Tip-toe. And then lagi satu itulah, dia macam tak, dia tak berkomunikasi dengan adik-beradik. So daripada situ perlukan intervensi. Dan the first 6 years of their life tu is very important untuk hantar dia intervensi. Sebab nak kata autism tu hilang tak, tapi dia akan berkurang. Dapat dikawal. Dan kita dapat dia punya salah satu problem dia adalah dari komunikasi, dari social communication. So itu yang perlu kita pertingkatkanlah. Baik-baik. Kalau Puan Dorothy, bagaimana anak puan? Anak saya didiagnose pada umur 6 tahun melalui kawan saya. Saya tak nampak ciri-ciri dia. Kawan sebab dia ada anak autism juga. Macam wanita Ayati, anaknya Hazim, semua ciri-ciri dia sama. Di sekolah normal juga. Dia baru habis SPM, dah masuk college dah. Dia punya favourite automotive. Waktu dikenal pasti itu, apa rasa puan waktu tu? Actually, sedih juga. Khawatir. Tak tahu apa dia punya masa hadapan. Tapi dengan challenge tu terus jalan. No looking back. Dan bila dah berada dalam satu perubahan yang sangat hebat sampai sekarang ni, apa dah pula rasa puan? Dia dah success dah sekarang ni. Of course. Happy. Kan? Very happy. Artinya ibu bapa tu sangat memainkan peranan penting kan dalam membentuk itu. Kadang-kadang kita kasihan juga anak-anak yang mungkin ada istimewa ini, semakin kita pinggirkan, sisihkan dan akhirnya
mereka sepatutnya boleh menjadi seseorang, tak boleh jadi seseorang. Macam tuan sendiri, ada dua orang anak yang mungkin ada masalah ataupun yang cukup istimewa. Macam mana nak berdepan dengan situasi itu? Situasi itu lebih kurang sama juga. Kita pun kena berdepan. Dua-dua anak. My daughter actually, dia 21 tahun ni. Actually, my son with autism, dia actually sepatutnya 19 tahun. Kerana dia bulan Disember. Okay. Tapi dia duduki SPM untuk tahun ni lah. So, memang banyak challenges untuk budak-budak ni. Tapi yang paling penting, kita kena bagi fokus sepenuhnya. Kita mesti hadapi mereka seperti anak normal. Kita jangan bandingkan mereka dengan, kerana mereka ada masalah, kita pinggirkan. Atau kita singkirkan. Kita jangan. Kita kena berdepan juga. Kena berdepan. Berdepan mereka macam budak normal, bagi setakat apa apa mereka nak, kita tolong sebanyak mungkin. Itulah ibu bapa orang kata jadi tulang belakang kanak-kanak ini. Tapi dari segi persepsi masyarakat, pandangan masyarakat, bagaimana puan melihat kesedaran masyarakat dalam berdepan dengan kanak-kanak autism? Okey, kita boleh andaikan mereka tak faham, mungkin sebab awareness tu kurang. So that's why kita orang sebagai parents, kita orang memang take in apa opportunity, explain supaya orang faham keadaan budak. Kadang-kadang ada yang hyper. So parents orang ramai mungkin bila dia tak faham dia takut. So sebab dia kadang-kadang ada aksi dia orang yang macam luar biasa. So awareness lah. Awareness tu penting, macam awareness pada keluarga sendiri, saudara mara, jiran, sekolah, guru-guru. Macam Hazim, bila dia mula masuk Universiti Multimedia, kita buat satu awareness program. Kita panggil cikgu-cikgu dari Nasong, bercerita mengenai autism, apa challenges anak autism, dan Hazim sendiri bercakap dengan kawan-kawan. So dia, bila jadi macam tu, dia orang faham. And then sometimes ada pula bila kita buat awareness tu, ada pula cakap, anak saya ada mengalami keadaan macam ni, dan kita akan bagi advice lah. Benda ni memang kita tak boleh lah. Kita kena redha, terima dan dapatkan ke depan, intervensi yang sesuai. Saya rasa Puan Dorothy dengan Tuan Casey pun sangat setujulah kalau saya nyatakan, bukan saja kita benarkan anak-anak ini bergaul di kalangan mereka, tetapi ibu bapa yang punya anak ini terus kena juga ada perhubungan macam anda bertiga. Jadi boleh berkongsi, betul tak? Memang betul. Jadi macam mana yang membantu sebenarnya? Ibu apa ni duduk sama-sama, kopi sama-sama. Memang bila anak datang ke choir practice hari Sabtu, kita ada satu jam, kita duduk discuss mana-mana yang kita boleh tolong sama. Itu penting lah kan, jadi kita tak rasa terasing. Mungkin yang terakhir daripada Tuan, apa pesanan kepada anak-anak hari ini? Kita macam actually counseling each other. Support each other. Basically macam support group lah. Tapi sejak 20 tahun kebelakang ini, persepsi masyarakat kepada autisma sudah berubah. Untuk jadi lebih fahamkan macam mana budak autisma berkelakuan. So last 20 years saya rasa ada perubahan sikit lah. Kita boleh nampak. Kita sangat percaya pihak kerajaan sendiri pun sentiasa menyediakan pelbagai inisiatif, dan kita haruskan tahniah kepada semua pihak, terutama sekali pada ibu bapa ni. Ini merupakan hero-heroin yang sebenar untuk anak-anak istimewa ini. Terima kasih kepada kesemua tetamu kita, Puan Dorothy, Puan Hidayati, juga Cik Kesson. Teruskan bentuk dan jadikan anak-anak ini sebagai idola kepada anak-anak lain. Ini lebih penting.